This is special perform Rosi 89 channel remixer by Bang Diu channel. Selamat sore lur, jumpa lagi dengan Rosi 89 channel. Kali ini kita ketemu lagi di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di acara loading, persiapan check sound dan karnaval lur, untuk karnavalnya besok. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2023. Untuk karnavalnya yaitu tanggal 30 lur. Di urutan pertama kita ketemu dengan armada sound system. Ini yang berwarna putih ini lur. Kita coba lihat dari belakang ini. Sound system apa ini lur? Di urutan pertama ini kita ketemu sama Arista Audio Ngadirjo punya ini lur, Ngadirjo Kromengan. Kali ini untuk Arista membawa 15 sub. Untuk beam ini yang sudah terpasang ada 4 unit. Untuk lenery gantung ini ada 1, 2, 3, 4. Setelah dari Arista kita coba bergeser ke sound system selanjutnya lur. Oke lur, sekarang kita bergeser lagi. Di sini kita ketemu sama Triple F. Kali ini untuk Triple F membawa 14 sub full lighting ini lur. Untuk lightingnya ini beamnya ada 4 unit dengan line array gantung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 4 double ini. Oke lur, kita bergeser lagi. Di sini kita ketemu sama DS Production Blitar. Untuk DS ini sudah berbunyi nih lur. DS Production Blitar ini membawa 10 sub ini lur. Oke lur, sekarang kita ketemu sama HSM Audio Production. Kita coba lihat dari belakang untuk penampilan dari HSM Audio Production lur. Ini sudah tertata rapi ini. Kabel leler. Seperti ini lur, untuk penampilan dari HSM Audio Production. Kali ini untuk HSM membawa 12 sub. Untuk lightingnya ini beamnya ada 6 unit. Untuk HSM Audio nanti malam akan ada perform live dancer lur. Informasinya ini tidak ada parkir, tidak ada HTM, losi pokoknya. Oke lur, sekarang di sini kita ketemu sama RMC Audio lur. Ini si putih glowing sedang loading di dusun Sumber Gelang tercinta ini lur. Di selatannya HSM tadi lur ini lur.
Seperti ini lur, untuk penampilan dari RMJ Audio Blitar. Kali ini membawa 12 sub. Untuk lighting ini masih belum terpasang lur pada kesempatan sore hari ini. Ini untuk di sumber gelang tercinta ini sudah ada yang latihan menari nih lur untuk persiapan karnaval besok. Oke lur, sekarang kita sudah berada di garis start dari acara karnaval desa Sumberdem. Di depan ini di sebelah kanan merupakan panggung dari pemberangkatan acara karnaval besok lur. Untuk lokasi tepatnya yaitu di Dusun Bulu Pokok RT 27 RW 7 lur. Seperti biasa, untuk yang belum mengetahui lokasi tepatnya bisa langsung pergi ke deskripsi dulur. Di sebelah kiri ini merupakan sound systemnya lur. Sound system di garis start. Oke lur, sekarang kita bergeser lagi. Di sini kita ketemu sama WD Pro Audio. WD Pro Audio kali ini membawa 12 sub lur dengan line array gantung ada 4. Untuk beamnya ini ada 4 unit. Yang di atas ini line array-nya ada 1, 2, 3, 6. Oke lur, sekarang kita ketemu sama Delta Jaya ini lur. Kita coba lihat penampilannya dari belakang. Ini masih proses loading ini lur untuk Delta Jaya. Kali ini untuk Delta Jaya membawa 12 sub. Dan lentri kantung ini ada 10 unit. Untuk lighting ini masih proses pemasangan ini lur. Beamnya masih. Oke lur, untuk sound system berikutnya di sini kita ketemu sama AR Junior. Ini untuk loadingnya ini sudah selesai ini lur. AR Junior sudah ready. Seperti ini lur penampilan dari AR Junior. Kali ini untuk AR Junior membawa 12 sub. Untuk line array gantung ada 8 unit. Untuk beam ini yang sudah terpasang ada 4 unit ini lur. Di depan ini di sebelah kanan merupakan panggung kehormatan dari acara Karnaval Dirgahayu RI yang ke-78 Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang lur. Seperti biasa, untuk yang belum tahu lokasi tepatnya bisa langsung ke deskripsi. Untuk pin Google Map-nya saya sematkan di kolom deskripsi lur. Oke lur, sekarang kita bergeser lagi. Di sini kita ketemu dengan kontingen Armada Fuso, tim Genjeh. Seperti ini lur untuk penampilan dari Bawang Merah. Kali ini untuk Bawang Merah membawa 18 sub. 1 2 3 4 5 6, 6 ke atas, 3 ke samping. Untuk lightingnya ini ala Perindavan ini lur, model melingkar ini. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 beam.
Oke lur, sekarang kita ketemu sama Eka Decoration ID, ini nomor urut 9 ini lur. Tampilannya sangat ngeri sekali ini lur. Ciri khas dari ID sang predator ini. Genset ini mesti luru. Ngeri lur, ID audio predator. Seperti ini lur, untuk penampilan dari ED Sang Predator dari Karang Ploso. Kali ini untuk ED membawa 16 subwoofer ini lur. Full lighting ini lur. Semening pol ini. Untuk beamnya ini yang di bawah ini ada 1, 2, 3, 5, 7, 8, ada 8 unit